Halo, welcome back to Indoriek. Kemarin aku react Chamel dan Ernie Zakri yang versi video klipnya, tapi banyak banget yang minta versi live-nya ya. Sebenarnya aku nggak mau react versi live itu karena versi live sama versi recording itu tingkat keperfekannya itu pasti di versi recording karena mereka ngulang-ngulang, kalau salah ngulang lagi. Jadi kita bisa melihat kemana keperfekan dia itu pas nyanyikan lagu itu. Cuman memang kalau kita nonton live biasanya emosinya itu nggak ada di versi recordingnya. Cuman itu aja sih sebenarnya. Tapi ya karena banyaknya permintaan, aku coba lihat ya Chamel dan Ernie Zakri yang live di AJL apakah memang pecah, apakah memang best kan? Tapi kalau ada komen gue yang gak enak ya, maaf-maaf kata ya, karena ini live biasanya banyak banget kesalahan-kesalahan. Oke, okay? Yuk, try. Oh, bagus ya panggungnya, megah. Di hati tak sanggup awalnya aja keren. Sudah narik si siapa namanya ya? Chamel ini ya. Sudah narik suara tinggi. Versi apa video klipnya memang bagus. Suara mereka ini memang bagus. Cocok kalau untuk duet. Nah, aku baru lihat yang live ini, coba kita lihat deh. Yang benar-benar bagus enggak? Asik. Setelah tawanan mesra bilakan hati sucimu. Asik. Kasih rahasiakan hati. Asik. Asik. Merinding aku. Asik. Sejauh ini perfect tuh ya. Beatnya gak ada yang lari. Emosinya bisa dikontrol. Improvisasinya ada. Asik. Falsetnya si Ernie itu bagus juga ternyata ya. Dikasih sitar belakangnya. Asik, ada coyernya ya belakangnya. Asik. Cat voice itu loh. Keren. Asik. Oh, bisa seriusa juga suara dia ini. Merinding aku. Mantap, keren, keren. Kok nggak ada yang berdiri sih? Berdiri, oi! Reading aku, bro. Sumpah, bro. Gila. Ini keren banget ini. Aku pertama nggak percaya kalau mereka live ini bakalan lebih bagus dari versi video klipnya ya, versi recordingnya. Tapi setelah aku lihat ini, aku baru percaya. Perfect, perfect banget.
dari awal masuk lagunya itu si Syamel itu sudah narik tinggi ya, sudah cek vokal mereka tuh. Itu caranya mereka ngetes vokal mereka biar nggak salah pitch. Nah, setelah itu baru masuk lagu, emosinya nambah naik. Suaranya si Erni itu dia improve terus. Tapi ini satu yang mendominasi di kupingku itu si Erni daripada si Syamel. Si Syamel ini kalah di sini, di live-nya ini kalah. Maksudnya lebih dominan si Erni karena Erni banyak pakai improvisasi di live-nya ini. Kalau si Syamel itu kalau menurut aku kurang improv. Dia bisa mengimbangi si Erni tapi dia masih agak di bawah si Erni Zakri. Aku tadi coba nyari-nyari kesalahan pitch-nya tapi nggak ada sama sekali. Pitch-nya perfect semua. Biasanya kalau live itu kan emosinya nggak teratur ya. Tapi mereka ini aku rasa memang sudah terbiasa sama crowd yang seperti itu ya. Ya itu aja, perfect. Tuh, mudah banget. Aku jadi ngefans sama Erni. Oke, makasih sudah guys yang versi live-nya ya. Jadi aku merinding berapa kali. Untuk video kali ini sampai di sini aja ya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.